Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wal'akibatunil muttaqin wal'udwana illa anadzalimin. Ashadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa ashadu anna Muhammad Rasulullah sadiqul wa'adil amin. Allahumma salli wa sallim ala hadhan nabiyil karim wa ala anihi wa sahabi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyu wa rasulah. Rabbana zidna ilma wa razuqna fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma salli sudurana bi faidil imani bi kajamini tawakkali alaik wa ahina bi ma'rifatik wa amitna ala syahadati bi sabilik innaka ni'mal maula wa ni'mal nasir. Allahumma amin. Baik, jamaah Masjid Baitul Thahirin rahimakumullah, barakallahu fikum jami'ah. Alhamdulillah, mari kita syukuri bersama pada sore hari ini kita bisa lanjutkan kembali kajian kita kitab atau fikih Sirah Nabawiyah yang saat ini kita masuki kajian tentang hubungan antara dakwah Siriyah dengan Al-Quran, maksudnya interaksi dengan Al-Quran. Kalau bisa ya. Kita ulang ya. Ya, kita sudah mengkaji kemarin, yaitu bahwa hubungan antara dakwah Syiriah dengan nilai-nilai pendidikan atau tarbawi. Ya. Nah, sekarang kita masuki masih dakwah Syiriah, hubungannya dengan Al-Quran. Maksudnya, bagaimanakah posisi Al-Quran atau interaksi Al-Quran dari Rasulullah dan sahabat-sahabatnya tatkala dakwahnya masih berada pada fase atau marhalah Syiriah, tahapan dakwah yang Syiriah. Sebelumnya kita ingatkan kembali, maksud dakwah Syiriah ini bukan karena Nabi itu takut atas musuh-musuhnya, tetapi ini merupakan bagian dari strategi dakwah. Kenapa menggunakan Syria? Karena demi kemaslahatan dakwah itu sendiri, bukan masalah takut atau pengecut atau faktor-faktor pribadi yang lainnya. Tapi memang ini merupakan bagian dari ikhtiar meminimalisir madorot, ya. Dan itulah yang terus diupayakan oleh dakwah Islam ini, ya, jangan sampai upaya kita untuk mengadakan perbaikan menurut apa yang kita pahami itu malah menghadirkan kerusakan yang lebih besar. Itu tidak boleh. Jadi kemudorotan itu perlu dicegah sekuat-kuatnya. Manakala keinginan kita untuk menegakkan al-haq itu diprediksi atau dikhawatirkan itu mendatangkan madarat yang lebih besar, maka perlu dihitung kembali apakah itu perlu dilakukan apakah tidak. Seperti misalnya di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena masih sedikit dan semuanya bisa dirawat dengan intensif, maka daripada kemudian nanti ketika diketahui oleh publik itu menimbulkan pertanyaan, kecurigaan, bahkan mungkin malah intimidasi dan sejenisnya, maka kemudian dengan dakwah Syiriah itu, maka gangguan dari luar itu relatif bisa ditekan hampir 100%, ya. Sehingga fokus untuk menggembleng sahabat-sahabatnya sehingga menjadilah rijal-rijal, menjadi tokoh-tokoh yang hebat dipegang oleh Nabi SAW tanpa mendapatkan gangguan yang berarti dari musuh-musuhnya. Itu
Berarti apa? Berarti demi untuk kemaslahatan, maka kemunduratan terhindari dengan sebaik-baiknya. Baik. Nah, di dalam dakwah atau fase dakwah Syiriyah ini, kita diingatkan tentang tugas Nabi. Tugas Nabi secara umum ya, disebutkan dalam surah Al-Jumu'ah ayat yang kedua, yaitu huwallazi ba'atsa fil ummiyyina rasulan minhum yaslu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Dialah Allah yang telah mengutus kepada kaum yang buta huruf, ya, kaum yang ummi, seorang rasul dari kalangan mereka sendiri. Apa tugas rasul itu? Pertama, yatslu 'alaihim ayatihi, yaitu membacakan atas mereka ayat-ayat Allah. Wa yuzakkihim, dan mensucikan jiwa mereka. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, dan mengajarkan kepada mereka Alkitab dan Al-Hikmah, yakni As-Sunnah. Wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin, dan adalah mereka ini, kaumnya itu, sebelum ini, sebelum datangnya Islam itu, lafi dhalalin mubinin, yaitu dalam kesesatan yang nyata. Nah, disinilah kemudian digarisbawahi salah satu misi kenabian itu adalah yatslu 'alaihim ayatihi, yaitu membacakan ayat-ayat Allah kepada kaumnya. Nah, kembali kepada dakwah Syiriyah itu, karena fokusnya adalah terbacanya ayat-ayat Allah, maka tidak penting apakah nanti publik mengetahui apakah tidak. Yang penting adalah sahabat-sahabat Nabi, mereka yang masuk Islam itu tercerahkan pikiran dan hatinya dengan hadirnya ayat Allah yang dibacakan kepada mereka, gitu maksudnya. Jangan sampai misi ini gagal karena yaitu apa istilahnya itu, pengen penampilan ya, pengen deketi sama publik, akhirnya malah direpotkan dengan melayani komentar-komentar yang tidak penting, tidak perlu dari masyarakat kafir Quraisy dan musyrikin Mekah. Nah, ini adalah misi. Misi ini tidak boleh dihentikan dalam kondisi apapun, yaitu gimana supaya umatnya, supaya kaum muslimin itu semakin hari semakin dekat dengan Al-Qur'an. Itu adalah misi yang tidak boleh ditinggalkan atau diremehkan dalam keadaan yang bagaimanapun. Atau dengan kata lain, khosoi satu karakter dakwah Syiriyah itu bahwa Nabi dan sahabatnya itu begitu sangat intensnya di dalam berta'amul atau berinteraksi dengan Al-Quran. Itu kunci sukses. Ya. Mari kita ingat bahwa kita mempelajari Sirah Nabawiyah ini adalah juga mempelajari strategi pemenangan dakwah, bagaimana Nabi itu selama 23 tahun bisa mencapai kegemilangan yang luar biasa dengan kemenangan yang betul-betul Masya Allah tidak bisa ada bandingannya ya, selama cukup hanya 23 tahun. Nah, salah satu pondasinya adalah karena ternyata sahabat-sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu dikondisikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk begitu amat sangat dekatnya dengan Al-Quran. Ya. Tiada hari tanpa mengkaji ayat-ayat yang diturunkan kepada Rasulullah untuk disampaikan kepada sahabat-sahabatnya. Jadi sahabat Nabi itu bisa dikatakan cetakannya itu kepribadiannya terbentuk oleh Al-Quran. Itulah yang kemudian diberi gelar atau disebut sebagai khairul qurun, sebaik-baik generasi. Nah, meskipun kita ini tidak bisa ya, tidak bisa menyamai keistimewaan generasi pertama yaitu sahabat Nabi yang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi ciri-cirinya, bahan-bahannya, sebab-sebabnya, metodenya itu bisa kita tiru, gitu ya. Bisa kita teladani. Hal-hal yang membuat Nabi dan sahabat-sahabatnya menjadi khairu ummah,
menjadi generasi terbaik yang pernah muncul di dunia ini, secara sifat-sifatnya, secara sebab-sebabnya, itu tidak ada yang mustahil untuk bisa kita ikuti, bisa kita tiru. Di antaranya apa ini? Yaitu mengkondisikan agar sahabat-sahabatnya itu semuanya akrab, dekat, ya, pegang kuat apa yang ada di dalam Al-Quran. Itu ciri khasnya. Artinya apa? Kalau kita mau menapaki jalan kemenangan atau kejayaan umat ini, maka kita bisa menempuhnya dengan sebab-sebab yang bisa kita lakukan. Salah satunya apa? Bagaimana supaya umat ini semakin hari semakin akrab dengan Al-Quran. Jadi Nabi senantiasa membacakan Al-Quran bagi sahabat-sahabatnya di setiap kesempatan. Setelah Nabi membacakan ayat-ayat Allah yang turun, maka para sahabat radhiyallahu anhum pun selalu menjaga interaksinya dengan Al-Quran. Gitu. Jadi bukan cuma apa namanya sepihak, ya, istilahnya monolog dari Nabi. Setelah itu nggak tahu bagaimana, bukan. Tetapi setelah Nabi menyampaikan ayat-ayat Al-Quran itu, maka oleh sahabat Nabi betul-betul dijadikan sebagai pedoman, sebagai pegangan, sebagai tuntunan, sebagai bimbingan, ya, dan terus berupaya untuk menjaga interaksinya dengan Al-Quran. Itulah generasi terbaik itu seperti itu. Makanya di tengah-tengah rasa syukur kita, ya, banyak Ma'at Tahfidzul Quran, ya, banyak pesantren penghafal Quran, banyak juga kita lihat di televisi itu apa audisi atau apa namanya itu yang tahfidz, ya, bahkan tahfidz cilik, ya, itu betul-betul sangat menggembirakan, membahagiakan, ya. Tetapi kalau kita pakai skalanya itu Indonesia, sebenarnya itu masih sedikit sekali. Bahkan masih masuk kategori minoritas, ya. Umat Islam yang betul-betul intens, betul-betul ingin tiada hari tanpa Quran, ya. Tiada hari tanpa membaca Al-Quran, tiada hari tanpa mentadabur Al-Quran, itu belum mayoritas, gitu. Padahal di zaman Nabi itu bukan mayoritas, semuanya, ya. Semuanya sahabat Nabi itu selalu dekat dengan Al-Quran. Itulah yang membuat mereka terhantarkan begitu cepatnya untuk menjadi generasi terbaik, yaitu khairul ummah itu sendiri. Nah, maka kita bisa membolak-balik, bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan kepada kaum muslimin kalau ternyata kedekatan kepada Al-Quran ini masih minoritas dan bahkan masih sangat jarang, gitu. Ibaratnya sebab-sebab yang mengantarkan kepada kemenangan itu belum dimiliki oleh umat ini. Maka sekedar berharap saja tanpa mengkondisikan diri kita agar memiliki karakter yang sepadan atau menapak tilas apa yang dimiliki oleh sahabat-sahabatnya, ya, berarti sama dengan kita ini bukan berharap tapi namanya angan-angan kosong saja. Waliyadzubillah, ya. Kemudian malam hari dihidupkan dengan Al-Quran, di siang hari menghiasi dengan Al-Quran. Begitulah gambaran sahabat-sahabat Nabi. Jadi setelah mendapatkan ayat 1-2 ayat 1-2 surah turun, maka dipahami, diapalkan, diamalkan, dibaca, ya, seterusnya, ya, sehingga semakin hari semakin kaya dengan bimbingan dan pedoman dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi semuanya kembali kepada Allah, semuanya kembali kepada Rasulullah, semuanya kembali kepada Quran, semua kembali kepada sunnah. Itulah yang membuat, ya, 23 tahun itu sudah bisa mengantarkan kepada kejayaannya, ya. Nah, jadi ini dilakukan di dakwah Syriah yang kondisinya ini terbatas, ya. Kondisinya terbatas, dicurigai, dibatasi, ya. Kalau ketahuan mungkin akan diintimidasi, disiksa dan sebagainya. Itu kondisi demikian itu mereka bukan kemudian membuat mereka jauh dari Quran. Nah, maka kalau di masa-masa sulit saja, di masa-masa yang dibatasi saja,
mereka ini begitu intensifnya mempelajari atau dekat dengan Al-Quran. Nah, pertanyaan sekarang kita ini, apa yang menghalangi kita ini sekarang? Negeri kita itu tidak ada larangan untuk kaum muslimin itu mendekat dengan Al-Quran. Alhamdulillah ya, tidak ada yang misalnya dilarang baca Al-Quran di tempat umum misalnya, atau Quran dibakar dan sebagainya karena dianggap mengganggu stabilitas nasional, tidak pernah terjadi begitu. Ya, tetapi justru di saat dimana kita diberikan kebebasan untuk berinteraksi dengan Al-Quran, ternyata kita malah sedikit yang betul-betul memanfaatkan hal tersebut untuk betul-betul berinteraksi dengan Al-Quran. Nah, apa hikmahnya? Yaitu perhatian besar Nabi SAW dan sahabat-sahabatnya kepada Al-Quran. Sekali lagi, ini tadi adalah poin penting yang perlu kita ingat. Simak tanda-tanda semakin dekatnya umat pada kemenangan itu bisa dilihat dari semakin banyaknya kaum muslimin yang berinteraksi dengan Al-Quran di kantor, di tempat kerja, di jalan, di masjid, ya, di pasar. Itu ketika sudah mulai banyak melantunkan Al-Quran, maka ini sudah semakin dekat dengan kemenangan insyaallah ya. Baik. Yang kedua, merupakan salah satu sarana pengokoh akidah dan ruhiyah. Jadi sumber dari kepercayaan diri dan akhirnya mengantarkan pada kemenangan itu pada keyakinan. Keyakinan sahabat Nabi meskipun dalam kondisi yang papa, kondisi sulit, kondisi lemah, tetapi diberikan suntikan Al-Quran yang memperkokoh akidah. Keyakinannya memperkokoh ikatannya kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga akhirnya spiritualitasnya itu naik, ruhiyahnya itu mantap ya. Maka meskipun secara fisik mereka itu nampak tertindas, nampak lemah, tetapi jiwanya sangat kuat, jiwanya sangat besar, jiwanya sangat agung, tinggal menunggu momentum yang tepat, maka akan tercapailah kemenangan itu. Kemudian maka para duat atau para da'i pun perlu terus berinteraksi dengan Al-Quran ya. Kalau musibah terjadi, manakala da'i, para penyeru kebenaran itu justru malah minim interaksinya dengan Al-Quran ya. Kurang, apalagi membiarkan satu hari tidak membaca Al-Quran seolah enggak ada beban apapun, maka ini musibah. Bagaimana umat akan terhantarkan kepada dekat dengan Al-Quran kalau da'inya, mubaliknya, penyerunya itu malah kemudian minim interaksinya dengan Al-Quran. Inilah yang pesan minimal gitu ya. Pesan minimalnya, kalaupun umat ini masih sulit ya, jangan-jangan sulitnya karena contoh dari ulamanya, dari duatnya itu juga kurang ya. Makanya ini juga menjadi muhasabah ya, introspeksi atas mereka-mereka yang berada di garis perjuangan li'ala kalimatillah, untuk menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Lantas bagaimana ta'amul atau berinteraksi dengan Al-Quran itu? Kalau diperinci, standar minimal kita ini berakrab-akrab dengan Al-Quran itu yang pertama adalah senantiasa membaca. Makanya tiap kita ini harus punya target harian ya. Jangan sampai ada hari yang kita ini tidak baca Quran. Kalau sampai lewat itu jangan sampai dibiarkan, perlu dikodok lah gitu. Misalnya kita punya target satu lembar sehari, misalnya karena kesibukan hari ini tiba-tiba kita kelewatan, baik teledor, lupa, maupun memang nggak punya waktu, maka harus kita ada penyesalan ya, ada penyesalan, dan besoknya diupayakan menjadi dua lembar sebagai untuk membayar hutang kemarin, supaya kita ini dinilai punya kesungguhan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa kita itu ingin menjaga hubungan yang baik dengan Quran setiap hari. Nah, gitu ya, membacanya. Yang kedua, menghafalnya.
menghafalkan seberapapun kita ini, kita harus punya hafalan dari Al-Quran itu. Enggak bisa 30 juz, ya minimal juz 30, kan gitu ya. Nah kalau juz 30 juga enggak bisa, ya beberapa surah saja, ya minimal surah Al-Fatihah ya, sudah. Yang sudah hafal Al-Fatihah ya. Surah Al-Ikhlas ya. Kalau mau yang panjang bisa surah Al-Baqarah, sementara ayat pertama dulu. Gimana bunyinya, Pak? Al-Baqarah ayat pertama gimana? Ini Pak Lulus. Ya sudah apa berarti kan? Nah kan lumayan. Ya, Al-Baqarah nyicil ayat pertama. Ya juga misalnya surah Ali Imran ayat pertama juga. Gimana? Sama juga Alif Lam Mim juga. Atau surah Yasin ayat pertama gimana? Yasin. Yasin. Ada apa? Surah Toha ayat pertama? Surah Toha. Toha gitu ya. Surah Al-Qalam ayat pertama Nun. Ya sudah gitu. Banyak yang bisa kita apakan. Kalau umat Al-Ma'un. Ya. Banyak. Sebenarnya Allah itu kasih potensi semua manusia ini kalau dia punya semangat kesadaran yang tinggi untuk menghafal, itu pasti bisa dia, walaupun tidak semuanya ya. Mungkin seperberapanya itu pasti dia punya kemampuan untuk menghafal Al-Qur'an itu meskipun tidak semuanya. Semua kita itu punya potensi itu. Kita itu diulang 3 sampai 10 kali ya satu ayat itu insya Allah sudah akan terpatri. Ya sampai kita apa baru tambah lagi gitu ya. Di repeat ada pengulangan. Kemudian yang ketiga menghayatinya. Nah inilah makanya kita ini sekarang di era medsos ini di aplikasi Android maupun satunya apa Play Store ya. Apa satunya yang Apple apa namanya? Apple Store ya gitu. Itu kan sudah ada aplikasi Musab Al-Quran beserta terjemahnya. Itu sudah mending itu. Setelah kita baca, kita lihat artinya, itu sudah jauh lebih baik daripada kita hanya membacanya. Membacanya itu sudah luar biasa, sudah bagus. Kalau membacanya udah bagus, apalagi kita menghayatinya. Untuk bisa menghayati, kita perlu mengerti artinya. Dan arti itu sudah kita mudah dapatkan sekarang ini, nggak ada alasan lagi. Al-Quran itu merupakan kitab yang penuh rahasia, tetapi tidak dirahasiakan. Itulah Al-Quran. Penuh misteri yang terungkap di Al-Quran, tetapi Al-Quran itu merupakan kitab yang terbuka. Maksudnya jangankan yang Muslim, yang manusia manapun itu boleh membuka Al-Quran. Gimana kalau dia itu apa namanya tidak berwudu dulu? Itu kan untuk berlaku yang beriman, yang Muslim. Kalau yang tidak beragama Islam silahkan. Dia tidak punya wudu, dia dalam keadaan habis mabuk, nggak ada yang melarang. Karena semakin manusia itu penasaran dengan isi Al-Quran, semakin dekat dengan hidayah, gitu. Jadi nggak masalah umat yang selain Islam itu membuka Musab Al-Quran beserta dengan terjemahnya dan sebagainya. Nah, gitu. Itu menghayatinya. Nah, kemudian yang keempat mempelajarinya. Mempelajari kalau era sekarang ini, kalau kita mau agak santai, ikuti kajian yang isinya tafsir. Itu sudah identik dengan mempelajari. Karena ada pendalaman, ya bisa jadi satu ayat itu bisa sampai satu pertemuan. Satu jam itu membahas satu ayat itu, berarti kita memang ada unsur ingin mempelajarinya. Ya. Kemudian yang kelima, mentadaburinya. Mentadaburi maksudnya menghayati, mendalami, kemudian mengambilnya sebagai petunjuk. Mengambilnya sebagai pedoman, mengambilnya sebagai bimbingan, mengambilnya sebagai tuntunan, ya pegangan gitu. Karena kita mentadaburi, oh ternyata begini ayatnya, berarti saya harus begini. Nah itu ya. Oh, berarti saya harus melakukan ini, berarti saya tidak boleh melakukan ini, berarti sebaiknya saya harus bagaimana. Nah gitu, itu buah dari mentadaburi adalah seperti itu. Kemudian mengamalkan dan merealisasikannya. Nah ini tahapan berikutnya ya,
mengamalkan dan merealisasikannya. Makanya kalau tadi di awal saya sampaikan, kalau umat ini membaca Quran saja tidak gitu, gimana mau mengamalkan? Bisa-bisa ketika kaum muslimin itu jauh dari Al-Quran, tidak pernah membacanya, kemudian ada para da'i, para du'at, para mubalik, para aktivis yang menyeru supaya kembali kepada Quran, mereka malah menjadi penentangnya. Bisa jadi begitu, karena enggak tahu, tak kenal maka ta'aruf katanya, gitu ya. Terus ya, tak kenal maka ta'aruf ya. Ya. Jadi kalau enggak kenal itu yang baik bisa dibilang buruk, yang buruk bisa dibilang baik. Banyak terjadi kesalahpahaman itu karena tidak mengerti isinya ya. Ini juga bagian dari pekerjaan yang tidak kalah pentingnya. Yang berikutnya adalah mendakwahkannya. Ya, mendakwahkan maksudnya ya, karena meskipun sudah 14 abad, hampir 15 abad masuk ke abad ke-15 ya, tetapi masih banyak misunderstood, ya disalahpahami. Quran banyak disalahpahami, Quran banyak yang disalah mengerti, entah karena memang tidak mau belajar, entah pelajarannya mengambil dari ilmu yang salah, karena didapatkan dari mereka-mereka yang memang tidak punya niat baik untuk memahami secara objektif apa itu Al-Quran, tapi punya niat untuk diselewengkan atau dibiaskan, sehingga akhirnya terjadilah kesalahpahaman. Ya, gitu. Maka mendakwahkan isi Quran dengan apa adanya itu merupakan bagian yang tanggung jawab, ya, puncak dari Quran itu adalah mendakwahkan. Setelah tentu saja pada tahapan sebelumnya itu jangan ditinggalkan. Ya. Baik. Nah, tadabur itu akan menghasilkan ya, tadabur, merenungkan secara mendalam, deep thinking gitu ya, itu akan mendapatkan apa namanya hasil yang optimal, manakala pertama sahihul akidah, akidahnya itu benar, akidahnya bersih. Makanya orientalis ya, mereka yang benci dengan Islam, mereka yang membuka Quran dalam rangka ingin mencari-cari kelemahan menurut versinya dia, yang begini itu namanya bukan tadabur, namanya malah makar, namanya malah punya bad intention, punya niat yang buruk ya. Yang begini ya nggak, namanya bukan tadabur lagi, karena tujuannya bahkan malah innaladzina kafaru yunfikuna amwalahum liyasuddu an sabilillah. Orang kafir itu menakafkan hartanya dalam rangka untuk menghalangi manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mempelajari Quran bukan tadabur, tapi dicari celah-celahnya yang bisa diplesetkan, yang bisa disimpangkan gara-gara yang mana. Itu kemudian dikampanyekan begitu luasnya. Nah, itu yang tentu saja kalau begini namanya bukan tadabur lagi. Yang kedua, salamatul qalb, yaitu bersih hati dan penyakitnya, dari penyakitnya. Maksudnya adalah niatnya tentu harus niat yang baik, tidak ada niat yang buruk, niat yang jahat, niat yang kotor ya. Kalau niatnya udah kotor, namanya bukan tadabur lagi, meskipun dia mungkin 24 jam melekan enggak tidur sama sekali, tapi dalam rangka untuk mencari tanda kutip kelemahan-kelemahan Quran, itu namanya bukan tadabur lagi ya. Yang ketiga, paham bahasa Arab. Ya, inilah PR berikutnya. Jadi ini kalau kita lihat gini, jangan kita bayangkan waduh kok sulit atau berat ya jadi orang Islam. Jangan gitu, terbalik malah. Justru menunjukkan kita beragama ini menjadi mengerti betapa mahalnya waktu, betapa berharganya waktu yang Allah berikan kepada kaum muslimin. Karena kalau misalnya kita ini merenungkan betapa banyaknya amanat yang Allah berikan selama kita hidup ini, maka sampai dengan dari bangun sampai tidur, sampai bangun lagi, itu niscaya kita enggak akan mencukupi untuk menunaikan semua amanat Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ini malah jangan dipanggil sebagai kondisi yang negatif, menunjukkan apa? Betapa berkahnya usia kita ketika kita mendekat kepada agama, karena banyak hal positif yang bisa kita lakukan yang masih tertinggal, yang masih tertatih-tatih, yang belum terurus, itu masih banyak sekali. Di antaranya adalah bahasa Arab. Ya, bahasa Arab ini juga merupakan bagian yang umat ini tidak banyak ya yang
memahami dengan baik ya. Sebenarnya untuk di Indonesia ini bab yang paling penting itu sebenarnya memahami kaidah, misalnya nahwu sorofnya, daripada muhadasah. Muhadasah itu tidak dipentingkan di dalam memahami agama Islam. Yang penting memahami kaidah gramatika dan kaidah konjugasi ya, atau nahwu sorofnya itu yang penting ya, karena di situ akan kita bisa memudahkan kita dalam memahami makna dari kalimat yang ada. Ya, ini juga lebih minoritas lagi. Tadi yang baca Quran itu sudah, yang ngapalin Quran juga minoritas, yang memahami bahasa Arab lebih minoritas lagi. Ini juga merupakan parameter yang bisa kita pakai kapan kira-kira Allah mendatangkan kemenangan kepada kita. Kemudian yang keempat, paham tafsir bil maksur. Memahami tafsir bil maksur, tafsir yang dipahami misalnya ayat kepada ayat, ayat kepada hadis, ayat kepada qaul sahabah, perkataan sahabat, ayat kepada perkataan tabi'in, ayat kepada perkataan tabi'in, itulah yang disebut dengan tafsir bil maksur. Itulah yang minimal yang perlu kita punya bekal itu. Dan yang masyhur itu banyak, di antaranya tafsir Al-Qur'anul Azim oleh Ibnu Katsir, ada tafsir Al-Qurtubi ya, dan juga yang lainnya ya, itu yang disebut dengan tafsir bil maksur. Yang sekarang populer, yang ringkas, hanya dua jilid, dan itu juga masuk kategori tafsir bil maksur, namanya tafsirul muyassar, yang diterbitkan oleh kementerian di Arab Saudi. Itu yang terbaru, yang lebih simpel ya, memenuhi kriteria tafsir bil maksur. Kemudian yang kelima, yaitu komitmen kuat dengan ajaran Islam. Jadi memang tadabur itu dalam rangka untuk mengokohkan izul Islam wal muslimin, bukan untuk merobohkan bangunan Islam itu sendiri ya. Sebagaimana Allah firmankan, inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqa sam'a wa huwa syahidun. Sesungguhnya di dalam ayat tersebut terdapat pelajaran bagi yang memiliki hati atau menyiapkan pendengarannya sedangkan ia menyaksikan. Ya, itu saya kira hal-hal penting yang perlu kita pahami. Di era Syria itu sebegitulah kedekatan para sahabat dengan Al-Quran ya. Nah, kalau di era Syria memang ada kekhasan ayat yang turun, itu beda dengan ketika bukan di fase Syria. Ayat-ayat yang turun pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di era Syria itu umumnya ayatnya pendek-pendek dengan penggalan kata yang indah menawan dan sentuhan lembut sesuai iklim saat itu. Biasanya berisikan keimanan, tentang iman, tentang surga neraka, supaya seakan-akan terlihat di depan mata. Ini bagi sastrawan, bagi yang paham bahasa Arab, turunnya ayat Quran itu betul-betul membuat mereka ini seperti melihat surga di depan mata, neraka di depan mata ya, itu bagi mereka. Kalau kita, karena kita ngerti isinya ya, kita enggak merasakan seperti itu. Dan juga sanjungan bagi yang mensucikan jiwanya, mensucikan jiwanya itu dominan Al-Quran yang turun di era Syria itu, serta celaan dalam siapa yang mengotori jiwanya dengan dunia. Innama nazala awaluma nazala minnahu suratun min al-fasali fiha dzikrul jannah wan nar. Jadi sesungguhnya yang pertama turun ya darinya adalah surah Mufassal ya, surah yang pendek-pendek yang di dalamnya disebutkan tentang surga dan neraka. Itu kira-kira nyampe sekarang bisa saya sampaikan. Ada yang mau ditanyakan? Saya persilakan. Monggo.
Kalau mau ada yang mau ditanyakan? Ada ya? Al-Hasr apa An-Nasr? Al-Hasr apa An-Nasr? Oh, yang terakhir itu. Batang turun abis, iya. Jadi pertama harus disyukuri ya, kita bisa apal sebagian surah Al-Hasr ya, dan seterusnya itu tentu wajib kita syukuri ya. Dan memang amanatnya orang menghafal itu adalah menjaganya, daripada kita tambah-tambah tapi akhirnya yang lama itu pada hilang semuanya, mendingan diamankan dulu yang sudah kita hafalkan. Karena cara mengamankan itu gampang juga, yaitu apa? Sering diulang-ulang. Harus sering diulang-ulang. Kenapa kita ini apa luar kepala surah Al-Fatihah? Nah, karena tiap hari dibaca. Kenapa kita pernah apa terus kemudian enggak apa lagi? Karena apa? Karena lama tidak diulang, kan gitu. Jadi kuncinya dari menjaga hafalan adalah mengulangnya. Semuanya sepakat begitu. Selama kita ini enggak mampu mengulangnya, maka sulit kita mempertahankannya, ya. Al-Fatihah, Kulhu, ya. Wal Asri itu kan paling mudah kita hafalkan karena apa? Sering kita baca. Makanya cobalah cari sekarang itu di rekap ya, yang sudah pernah kita hafal itu yang mana saja, habis itu cobalah diulang setiap hari. Kalau ngulang apalanya sementara sudah banyak yang lupa, bacanya minimal dibaca ulang tiap hari. Yang pernah kita hafal itu dibaca, minimal dibaca dulu, karena udah menghafalnya udah berat, jangan ditinggalkan malah. Ya udah minimal saya baca. Nanti kelebihannya apa? Ketika kita ini misalnya menjadi jamaah, menjadi makmum di sebuah masjid yang imamnya itu banyak hafalannya, kok ternyata yang dibaca itu pas apa yang pernah kita hafal. Itu biasanya kita akan nyambung gitu kan. Wah, habis ini, habis ini. Nah, itu menunjukkan kita ini masih ada koneknya. Tapi kalau kita yang udah pernah kita hafalkan malah kita enggak pernah ulang lagi, wah ini berat. Bisa betul-betul hilang nanti. Nah, gitu. Jadi ini salah satu kuncinya. Makanya gini, misalnya fokus juz amma, ini contoh saja ya, fokus juz amma. Ya udah, juz amma itu yang tiap hari dibaca. Karena niatnya dua, yang baca dan juga ingin menghafal. Sementara kalau menghafal 30 juz terlalu berat. Kalau dibalik ya agak mudah, itu juz 30 kan gitu ya. Itu lebih masuk akal. Makanya ya sudah, kasarnya tiap hari itu juz 30 aja itu. Selama setahun misalnya itu ya. Itu insya Allah nanti setelah itu lepas mushaf, udah hafal itu. Asalkan tiap hari ya. Tiap hari juz 30 selama setahun. Berarti diulang 365 kali. Itu insya Allah
semakin habis tahunnya itu, harinya itu, semakin kita jarang membukanya. Pertamanya kita harus pendelengi satu baris demi satu baris. Lama-lama agak jauh, walaupun remang-remang kita udah ngerti karena udah tiap hari dibaca. Lama-lama itu kita mungkin hanya dibuka formal aja, sebenarnya kita tidak sedang membaca tapi kita sedang menghafal secara terkontrol gitu. Lama-lama nanti betul-betul kita tutup, tiba-tiba kita bisa sendiri. Begitulah hebatnya mengulang, hebatnya mengulang-ulang itu begitu. Jadi menghafal itu enggak usah punya metode, enggak apa-apa. Yang penting diulang. Kuncinya itu diulang yang sering. Sering itu maksudnya apa? Kalau kita ini yang sudah usia gini, minimal tiap hari terbaca kembali. Nah, kalau enggak percaya, coba ini kan mau pergantian tahun ini. Tahun Masehi, coba diniati juz 30 dibaca tiap hari. Gitu ya misalnya ya. Terus nanti akhir tahun depan ini kita evaluasi. Nanti kita itu mungkin kita masih belum apa 100% tapi hanya untuk gini aja, untuk pegangan aja. Nah, habis ini lama-lama nanti kalau kita pakai mushaf pakai Android itu, kita bisa geser sendiri. Oh, ini sekarang udah masuk halaman berikutnya ini tanpa kita melihat secara betul-betul kita pelototin gitu. Nah, gitu itu artinya kita udah masuk ke proses menghafal gitu. Dan yang Allah dan Rasulnya hargai itu kan usaha kita, bukan tidak harus nyatanya itu apa 30 juz, tapi kita betul-betul dilihat oleh Allah dan Rasulnya itu kita ini betul-betul punya usaha. Usaha kita keras gitu, walaupun hasilnya belum tentu menggembirakan, tapi usaha kita itulah yang dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya semua kita tuh harus punya apalan Quran walaupun seberapapun. Nah, gitu ya. Sambil kita ikhtiar usaha. Itu halus ya. Baik, secara demikian mudah-mudahan apa yang kita bicarakan bermanfaat. Kita akhiri dengan doa kafarah majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.